biru ke peradaban dunia sih banyak banget sih, kayak dari pewarna biru tuh dari zaman dulu selalu dipakai jadi pewarna yang paling berharga karena paling susah bikinnya gitu. Biru tuh zaman dulu cuma bangsa Hondong yang pakai gitu. Dari zaman Babilonia sampai kerajaan Romawi juga biru tuh susah banget dapetnya. Makanya tadi gue bilang tradisional proses buat bikin natural indigo itu susah ya. Emang beneran susah, makanya harganya mahal gitu loh. Apalagi zaman dulu yang tanamannya cuma ada di Asia doang, dari India, dari Indonesia, dan di Eropa. Mereka ngimpor ya VOC tadi dapat jadi komoditas karena emang mahal harganya. Suatu warna yang netral dan gampang diterima sama orang aja sih. Dan kenapa namanya si Bluesfield ya, karena kita pengennya ketika orang asosiasikan warna biru itu sama pakaian, gue pengen sih mereka bayangin pertama kali, oh biru apa ya, Bluesfield. Oh nice, oke. Nih, ini kan dari cerita-cerita lu tadi, lu berbicara tentang sejarah budaya peradaban. Bisa diambil kesimpulan bahwa Bluesfield ini adalah sebuah brand yang erat dengan alam, budaya, peradaban, dan sejarahnya. Nah, empat hal ini, kalau misalnya seseorang nggak punya passion dan rasa ingin tahu yang besar, nggak bakal tereksplorasi. Nah, bisa dikatakan berarti seorang gires adalah orang yang punya passion dan curiosity yang mendalam. Seberapa penting menurut lu passion dan curiosity dalam memulai dan menjalankan bisnis? Penting banget sih menurut gue, pertama sih curiosity ya, karena tanpa adanya keingintahuan sih ya kita bakal di situ-situ aja gitu. Dan ketika udah ada keingintahuan, baru nih si passion masuk. Ingin tahu tentang A, kalau misalnya nggak ada passionnya pasti ya ngegalinya gitu-gitu aja. Tapi kayak misalnya gue ternyata curiosity-nya pertama kali di denim, ternyata emang wah gila menarik banget nih, baru passionnya masuk di situ, akhirnya ya tergalilah sampai sini gitu. Jadi menurut gue sih dua hal itu emang penting banget sih buat nge-start bisnis gitu. Apa ya, kalau bisa dibilang ya curiosity itu starting point-nya, passion tuh yang selalu menopang gitu, ketika lo jatuh dia bakal tetap nopang lo ya, untuk berjalan. Terus jalan lagi gitu, karena ya namanya bisnis nggak mungkin lah di atas terus ya, sama lah kita ngerjain sesuatu yang rutin juga nggak mungkin lah senang terus gitu. Si passion ini sih yang menopang gitu. Oh berarti dua hal ini yang betul, dan curiosity salah satunya jadi hal untuk start inovasi juga di satu bisnis. Ini obrolan makin seru nih. Gimana kalau kita sambil ngobrol, sambil nongkrong, minum kopi? Oh boleh, boleh banget. Oke, cabut kita ya. Siap. Calm. Introvert jatuhnya? Enggak juga sih. Apa ya? Kalau tes yang apa MBTI itu sih jatuhnya enggak ya introvert ya? Enggak introvert ya? ENTJ. 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 Apa ya? Ya ini aja sih mungkin curious. Oh curious. Curious. Ya kalau udah curious sama sesuatu ya nyari terus aja sih. Ngegali lebih dalam aja. Ketika lu udah curious sama sesuatu, jatuhnya bisa nyampe level obsesif nggak? Obsesi sih nggak lah. Nggak ya? Obsesi mungkin ambisi ya. Ambisi ya? Ambisi bener-bener. Pas lu balik kuliah dari Amsterdam. Gua kerja di Amsterdam. Oh kerja di Amsterdam ya. Kerja di mana bro? Di digital agency, jadi web designer. Web designer. Lu dulu kuliahnya? Kuliah gue computer science di Indo. Di Indonesia? Iya. Computer science di Indonesia? Terus ke Belanda? Ke Belanda, kerja di sana jadi web designer di digital agency. Terus ya pasti kan orang nanya sih, kenapa sih lu dari kok di Belanda gak terusin aja di sana? Lumayan, kerja udah bagus. Cuman ya gue bertemu banyak orang sih di sana dan menemukan aja kayak
ternyata ada jalan, ada jalan lain sih selain kerja di satu perusahaan gitu. Kayak misalnya bikin perusahaan sendiri atau bikin sesuatu sendiri lah, kayak gitu. Berarti ada sebuah pergeseran cara memandang hidup lah ketika selama lu bekerja di Amsterdam ya? Dari situ sih gue terinspirasi aja sih, terinspirasi sampai gue mikir gitu, ya sebenarnya gue hidup tuh gimana sih, maunya gue hidup tuh kayak apa. Makanya akhirnya pas balik ke Indo ya gue memutuskan untuk ngikutin apa yang gue mau sih, bukan ngikutin apa yang normalnya terjadi gitu. Akhirnya mencoba keluar dari dogma lah ya, ya kan, keluar dari dogma gitu. Terus lu lulusan computer science, ada ketakutan nggak pas lu menyeberang jalur tiba-tiba bikin fashion brand? Pertanyaan yang paling ini sih ya, maksudnya ya takut bagian dari manusia sih, ya kan, fear is what makes us human. Jadi sebenarnya sih ada, gue pernah ngobrol sih sama orang, dia bilang kalau ya lu kalau takut sih normal sih, dan sebenarnya kalau lu takut ya berarti mungkin lu menujunya ke arahnya yang benar gitu. Okay. Kalau ketakutan sih sebenarnya enggak juga, karena emang basicnya ada computer science nih, dan waktu itu terbuka banget sih skill yang bisa, yang gue dapetin di kuliah itu terbuka untuk gue ngerjain hal di luar kantor, jadi masih bisa kerja freelance, ya istilahnya tetap bisa bikin dapur ngebul lah, ya kan, sambil gue memulai si Bluesfield dan Darahku Biru di Indonesia gitu. Jadi kayak emang ada basic skill yang bisa buat untuk survive dulu sambil ngembangin apa yang mau gue kembangin. Oke, okay. Gitu. Berarti dua poin nih yang gue tangkap ini buat para penonton yang mencoba keluar lah dari jalurnya. Poin pertama adalah mengizinkan diri untuk merasa takut tanpa harus terkendalikan oleh rasa takut itu. Betul. Ya kan? Terus yang kedua adalah kalau lu mau keluar jalur, lakukan perlahan. Biar aman, jangan mendadak gitu. Karena banyak orang yang banting setir, terus akhirnya malah gagal, ya kan? Pelan-pelan ya. Ya karena emang planning dimanapun itu paling penting sih dibandingin. Ya spontanitas emang ada waktunya kita dibutuhkan untuk bergerak spontan. Cuman tanpa planning yang jelas sih apapun pasti ngaco sih akhirnya gitu. Kan generasi milenial, generasi milenial itu adalah generasi yang sangat identik dengan perkembangan zaman. Apa yang lagi tren mereka ikutin, ya kan? Nah tapi di satu sisi gue yakin bahwa sebagai milenial yang berbudaya, mereka juga sebenarnya pengen nih memuat unsur-unsur negeri mereka dalam keseharian mereka. Tapi kan mereka terlalu takut dibilang ketinggalan zaman. Nah ternyata Bluesfield bisa menjawab kebutuhan itu, menyajikan sesuatu tradisional dengan kemasan modern. Gitu. Itu salah satu tujuan lo ya? Iya, emang yang ditujukan di awal visinya adalah kayak gitu, mengemas satu tradisional proses yang emang jelimet, yang emang susah, dan yang emang udah mengakar pada proses bikin garmen di Indonesia ke satu yang modern dan bisa dipakai terus-terusan nih. Terus kalau soal kenapa kita root banget, ngeroot banget sama budaya Indonesia dan selalu ngehubungin sama budaya Indonesia, karena gini Pak, gue pernah ngobrol juga sama salah satu di director retailer terkemuka lah di Jepang. Kita ngobrol dan kita nanya sebenarnya apa sih yang membuat satu brand bisa menjadi brand yang kuat di global. Dia bilang, kamu berjalan di jalan yang tepat, kamu punya hubungan yang kuat dengan negara kamu. Karena brand yang kuat di global itu selalu punya sesuatu yang dia bawa dari negaranya, entah itu konsepnya, entah itu vibe-nya aja, entah desainnya, atau cerita di baliknya, kayak gitu ya. Keberhasilan apa yang akhirnya udah lu capai dalam hidup, dan mimpi apa yang masih lu sedang kerja? Apa ya, berhasil, ya mungkin udah berhasil lah menciptakan apa yang mau gua ciptakan sebelumnya. Terus ya kalau mengejar keberhasilan yang belum tercapai ya pasti targetnya masih banyak sih buat ngembangin si Bluesfield sampai emang ke ya level yang lebih jauh sih dari sisi kualitas produksinya, dari sisi desainnya, sampai dari sisi memasarkan ke dia punya foothold yang kuat di Indonesia sama memasarkan di pasar global. Pesan apa yang pengen lu sampein buat para entrepreneur muda dan calon entrepreneur muda di luar sana yang pengen memulai bisnis mereka?
determinasi, terus dedikasi sama inovasi itu nomor satu sih. Determinasi, dedikasi, dan inovasi. Betul. Menurut lu seberapa penting keberanian dalam menjalankan bisnis ini? Oh, berani tuh untuk mengambil resiko udah pasti, karena bisnis pasti semuanya penuh resiko dan butuh keberanian untuk ngambil resiko itu, tentunya dengan apa namanya, dengan planningnya matang sih resiko bisa dikurangin, kayak gitu. Soalnya gue pernah dengar sebuah interview, Oprah Winfrey, bilang, in this life you can only get the things what you have the courage to ask for. Lu cuma bisa ngedapetin hal-hal yang lu berani buat minta atau ngedapetin. Benar sih. Kayak misalnya pas awal bikin bisnis ya pasti harus berani lah. Benar. Ya, berani untuk ninggalin yang lama dan bikin yang baru. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton episode The Rider kali ini. Semoga menginspirasi kalian semua. Dan pastikan kalian like, komen, dan subscribe channel Super Adventure ID. Dan pastinya nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode The Rider selanjutnya. Bye!